Pahlawan. Udah baik. Kemudian lagi di bagai. Sekali langsung suat. Oke guys, kali ini kita bakal memainkan PKXD lagi ya. Ini nih, aku bakalan nge-review baju-baju di update buat Miraculous waktu itu guys. Dan sekali juga ya, dan versi dia gak jadi pahlawannya juga ada ya. Nah tapi cuma ada yang ini, bukan ya, ini bukan punya Miraculous guys. Oke, langsung aja kita coba. Bentar-bentar kita ganti rumah dulu yang benda ya. Oke guys, yang pertama tuh ya, ada baju yang ini nih. Yang ini guys. Sorry ya, ini kayak ini gini guys. Tuh, ini juga ada jadi pahlawan nih. Ini versi kalau dia lagi enggak jadi pahlawan ya guys. Tuh cantik banget kan? Nah, tuh cantik dia guys. Kalau dia jadi, kalau enggak jadi pahlawan tuh dia cantik banget tuh. Dari pakaiannya dan rambutnya juga cantik banget guys. Nah, ini versi dia nggak jadi pahlawan ya, kayak jalan-jalan aja gitu guys. Tuh, lalu ke pantai. Terus versi dia jadi pahlawan guys. Ini versi dia menjadi pahlawan. Entar. Nah, ini dia versi dia jadi pahlawan ya. Ini penutup matanya udah kebuka. Nah guys ya, ini versi dia jadi pahlawan. Nah, lupa guys namanya siapa ya. Siapa ya? Udah lupa aku guys. Terus kalau versi yang ini guys, ini versi dia lagi jadi pahlawan ya guys. Tuh kalau dia jadi pahlawan tuh agak beda ya. Ini versi dia jadi pahlawan guys. Versi dia jadi pahlawan nih. Lumayan lah ya, kita kreset. Lumayan sih, tapi lebih bagus yang warna kuning gitu ya guys. Jadi lebih bagus yang kuning bagi aku. Oke. Terus ini ada versi yang dia lagi gak jadi pahlawan guys. Ini kita ambil ya. Terus kayak, nah dia itu gak jadi versi gak jadi pahlawan, rambutnya tetap gini guys. Tuh, udah versi gak jadi pahlawan. Gini ya baju jatuh guys. Tuh gini tuh. Tuh ya. Tuh tadi kayaknya. Wah, ini guys. Tuh, keren kan. Terus yang versi si Cat Marier ya. Tuh dia jadi pahlawan guys. Keren banget ya. Dia tuh kan cat. Dia tuh kucing. Dia tuh kucing guys. Kucing dia. Ini kucing. Kadung bisa kalah kadung. Kalau dia jadi udah loncat-loncat ntar kayak ke menara. Ini buktinya kalau dia kucing, dia bisa naik ke menara. Tuh, bisa naik ke menara dia guys. Jatuh. Nah dia tuh bisa naik ke menara guys. Terus ini versi dia lagi senang biasa di rumah lah. Ini kalau dia versi di rumah guys, celana pendek, baju model gini. Kalau versi yang lagi dingin-dingin gitu kayak malam-malam, nyantai masalahnya gini nih. Versi gini nih guys, di benara. Dia tuh kayak ngeliat-ngeliatin pemandangan PKXD. Terus teringat sama bulannya dan matahari. Yang tuh memikir gitu guys. Jelas, dia kan pahlawan. Oke, versi Ladybug. Ini Ladybug guys, dia tuh kayak asik gini aja ya. Versi Ladybug, gini ya. Tapi kalau dia versi di rumah lah atau ya di rumah ya. Versi dia di rumah. Dia suka tanda pelangi guys. Versi dari rumah tuh cantik juga guys. Tuh cantik kan. Terus versi pasti teman-teman tahu lah ini nih. Versi dia nih kayak keren juga sih guys. Dia tuh juga bisa manjat guys.
Malah dia mudah lu mencet nalet ni ya. Iya, sekali loncat langsung sampai sini guys. Loncat. Makanya sekali loncatnya tu keren banget. Oke, versi dia lagi enggak jadi pahlawan. Ceklek. Di rumah lagi masak kali ya. Nah, tuh guys. Si dia. Keren ya. Oke. Terus versi ini pasti paling mengejutkan guys. Ini marah guys karena Ladybug dan yang lain-lainnya dan Cat Noir dan lain-lainnya itu sudah main rencananya Miraculous ya guys. Miraculous marah guys, gak tahu lagi dia mau buat apa guys karena kita udah menang bermain di tempat mini game Miraculous guys. Dan versinya lah kalau lagi kerja nih tuh, kalau dia senang ya dia tuh botak guys. Tadi tuh kayak dia tuh sebenarnya gak botak tapi dia pakai ini guys, itu dia tuh gak botak. Dan Miraculous ini lambat banget guys kalau loncatnya tuh, itu jatuh terus. Oke guys, sampai sini dulu, bye bye.